Ingat, kita tidak boleh. Ya, ya, oh, okey. Pasal good tempo boleh bagi tu. Ah, ya, ya. Ya, dia, dia lakukan provokasi untuk saya bangun. Yang Hormat Dato' Dr. Speaker, Hormat Menteri. Saya bersetuju tadi bahawa tak perlu apa nama soal provokasi itu didefinisikan, dimasukkan sebagai satu ini, kerana kita kena terima bahawa inilah dia apa nama debate yang harus ada. Ya, ya, yang pentingnya bagi saya, baik soal provokasi ataupun apa sekalipun, ialah perasaan kita tu. Kalau kita selalu sampai tak boleh nak apa, tak boleh nak dibit, nak melawak pun tak boleh. Jadi saya rasa matilah kaku. Parlimen ni kaku. Parlimen ni akan jadi kaku. Sebab itu kadang-kadang saya juga haraplah pada diri saya, Dr. Speaker, dan juga kepada kawan-kawan yang lain, baik apa jenis jantina dan sebagainya, perasaan kita tu jangan selalu kita mengambil sesuatu itu seolah macam ada. Tapi dalam masa yang sama, kita tak bolehlah nak mengambil kesempatan untuk nak mengeluarkan perkataan seksis kat atas orang lain. Tapi orang lain pun begitu juga dalam hal soal provokasi, soal dan sebagainya. Jangan kita terlalu mengambil perasaan. Kita terima bahawa ini adalah nature apa nama parlimen, apa nama debate untuk kita melihat. Maknanya jangan terlalu ada sangat perasaan yang terlalu